Hai guys, berikut ini cara membuat watermark Oppo. Untuk membuat watermark atau tanda air di hasil kamera Oppo, okey, berikut ini tutorial. Buka kamera bawaan HP Oppo. Selanjutnya pilih ikon tiga titik. Kemudian pilih ikon pengaturan. Kalian cari watermark atau tanda air. Okey, silakan dipilih. Kalian aktifkan watermark. Nah, di sini kalian sesuaikan dengan HP yang digunakan. Mungkin ada sedikit berbeda. Nah, untuk tambahkan tanda air ini bisa kalian pilih foto, video, atau foto dan video. Tapi saya milih di foto dan video. Nah, ketika kalian memfoto atau video ada tanda watermark. Kemudian lanjut di teks khusus. Nah, teks khusus ini, kalian masukkan nama sesuai keinginan. Jika sudah pilih simpan. Okey, kita lanjut di model perangkat. Untuk model perangkat boleh kalian aktifkan atau tidak. Kalau diaktifkan akan tampil HP yang digunakan. Masih sama di lokasi, tanggal dan waktu. Boleh kalian aktifkan atau tidak. Kemudian ukuran fon. Nah, di ukuran fon ada tiga pilihan. Tinggal dipilih. Nah, yang terakhir di posisi. Okey, di posisi ini ada beberapa pilihan. Kalian pilih sesuai keinginan. Ketika kalian memfoto akan tampil seperti ini. Okey, semoga bermanfaat.